Ya, siap edar ya. 21 yang 600 mili. Kemudian ada dua keranjang. Kemudian ini bahan bakunya, Saudaralun, tim Falkom Satreskrim Polres Aceh Barat, Selasa 11 April petang menggerebek dua rumah di Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat yang selama ini dijadikan sebagai lapak untuk meracik minuman keras jenis siu. Selain membekuk tiga warga, polisi juga ikut menyita tiga ember miras siu atau sekitar 500 liter serta perlengkapan lainnya sebagai barang bukti dalam kasus tersebut. Tim Falcon Polres Aceh Barat mendapat informasi bahwa ada bangunan berupa ruko dan rumah yang diduga melakukan kegiatan memproduksi, menyimpan, menimbun, dan menjual miras oplosan. Selanjutnya tim bergerak ke tiga TKP. Dari tiga TKP berhasil kita amankan inisial L dan R, dan selanjutnya diamankan juga inisial D. Dari peran dari ketiga hal tersebut untuk L dan R itu sebagai diduga pelaku ini memproduksi, ya, memproduksi, menimbun, menyimpan, dan menjualnya. Untuk yang inisial D itu pelaku ini diduga meminum, ya, sebagai apa namanya, konsumsi pemakai. Ya, rencananya akan dituntut dengan menggunakan kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Perkataan ini dicampur. Nah, untuk hukuman kita nanti ke pengadilan, ya. Kita tunjukkan dulu barang buktinya. Ketiga warga yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tercatat penduduk Aceh Barat. Dua di antaranya keturunan Tionghoa adalah wanita RH 57 tahun dan wanita R 39 tahun warga Ujung Baru. Sedangkan pria MD 64 tahun penduduk desa Padang Serahit. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV. Dan kita beruntung kita dapat menemukan lebih dahulu sebelum adanya korban. Dan sekali lagi, siapapun yang memproduksi ataupun siap, akan pasti kita akan tidak tegas. Terima kasih.